Nah itu Desa perlu itu Gowo. rumah. Yeah. Yuk kita Yeah. ngono. Akhirnya bisa istirahat ntar gue coy. Kalian kalian pada Aduh. Sadar nggak sih kayak gue baru tahu lo kalau selama ini ternyata Valerian tuh udah punya orang dan itu jinak banget. Makanya kan heran. Yang lebih kaget itu gue yang selama ini ngelawan itu. Nah itu seharusnya... kok bisa? Itu orang meliharaan aku udah kayak melihara babi anjir. Enggak nyangka banget. Bener-bener bedu bisa istirahat. Gitu ya. Astaga, sabar gue pengen dulu aus anjir. Dia bro, Stefan, ayo, let's go. Ayo. Gue juga deh. Yuk, minum, bisa minum. Minum, makan, lapar, enak anjir. Bang, bang dia bro. Dia bro. Eh, shush. Hah? Ada ini emang gak dia? Kenapa begini? Eh. Hah? Eh. Hah? Kan? Loh, 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 loh. Wah, emang, ada yang gak di... bener ini. Bentar, bentar. Ada yang bener nih. Siapa nih? Ada makanan gua? Minuman gua? Ada gak? Hilang. Hilang. Hilang semua lo? Makanan gak ada, hilang semua. Enggak, emang gak dikunci sama lo tadi pintunya sebelumnya? Udah dikunci. Lo ini kebuka. Guys, guys, guys. Rumah warga juga pada dibuka semua lo, guys. Wah, wow. Iya. Rumah-rumah yang lain juga lo kena. Wah, ada penyusup ini. Coba deh, lah, ini kan dekat banget tempat ngumpul semua di sini. Hei, barang-barang penting kalian. Yang di telepon ada yang hilang enggak? Ruang rahasia, ruang rahasia, ruang rahasia. Ruang rahasia, coba 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 cek. Coba cek. Aman ya? Aman, 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 aman. Kayaknya aman deh. Oh, ada. Aman kok, aman. Berarti semua dari atas. Hilang semua. Berarti enggak ada ruang rahasia. Atas doang. Berarti makanan semua yang hilang. Kalau kalau mereka enggak tolong rahasia berarti bukan salah satu dari kita. Bentar. Cek kandang babi gua dah. Cek kandang babi gua. Babi. Tolong. Iya. Iya. Oh, Arka, 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 Arka. Rumah tempat kita Arka, itu pintunya kebuka Arka. Iya. Makanya itu. Holy. Babinya tinggal di makanan. Makanannya hilang. Tapi barang-barang yang penting ini kayak diamond ada. Enggak, babi gua ada ratusan. Gue inget lo, gue inget lo, babi lu banyak banget lo tadinya. Ini banyak yang rusak juga begini nih. Eh, ini wortelnya kok tinggal segini, setengah. Wortel. Kabar, 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 kabar. Aduh, awas, awas, kabur, kabur, kabur. Awas babi. Ini ada yang matiin babinya. Mana ada zombie sini? Gak ada kan? Wortel. Nih kalau wortel kabar kita ambil juga. Tinggal setengah. Hilang semua ya, cek-cekan begini. Gue sama Kyura, sama Rexa, kita iniin aja nih, beresin tavern. Diablo sama Arka coba cari ke sekeliling deh. Oke. Okay. Makasih banyak ya. Jadi gini, Bang Fael, barang-barang yang di tas kita itu semua barang-barang kayak diamond ada semua, tapi makanan yang gak ada juga. Makanan doang? Cuma makanan ya? Iya. Mungkin hewan? Tapi hewan terlalu pintar buat buka pintu. Iya, iya juga. Makanya kan? Jejak, guys, 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 guys. Ya kenapa, ada kenapa, jejak, kenapa? Guys, nggak tahu kenapa ini. Iya. Jejak. Kayak jejak penyusup. Iya. Nih sih ngarsin, ngarsin. Mungkin ini yang curi makanan kita. Oh. Kita ikut. Ini, nggak. Ini kenapa yang lain pada ini pada sembunyi begini? Kenapa kalian? Nah, sini sini. Dia ngelawat sini. Bang mau dia bantuin cari lagi tadi ngarah kemana? Ini lewat sini kan. Ikutin jejak aja. Ini gak wah, marah sih. Bisa. Masih dibiarin. Kalian siap-siap senjata deh. Wah ini gawat siap-siap. Sih musuhnya harusnya cuma naga doang jadi ada jadi, nambah gini. Ada nambah gini kan bener. Ini kemana lagi nih? Bawah. Turun. Bawah sini. Oh, wah, baru bawah balik sini. Ada aja kerjaan ampun. Baru balik kita pengen makan, pengen minum, nyantai gitu. Makanya. Kalian pada mau makan dulu gak? Gue ada beberapa sini. Gue bawa ayam. Di atas sini. Gak ada. Oh, ke atas. Guys, itu ada atap rumah. Ada rumah. Kok ada cerobong? Ada rumah, ada rumah di dekat sini. Ada rumah, ada rumah. Mana? Turun, turun, sini, 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 sini. Di tengah perhutanan gini ada rumah. Mangganya. Sana kapan lagi? No way, what? Sejak kapan? No way. Nah, tahu nggak di sini ada rumah? No. Kita selama ini ngejelajah nggak pernah. Tau sendiri, gue cuma diam di tavern. Mangganya, gue juga keliling-keliling nggak pernah ngeliatin ini aja. Siapin senjata deh. Siapin senjata, siapin senjata. Nih, 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 udah nyampe nih. Siap ayo, senjata ayo, kalian. Masuk, masuk. Siap, eh siapin, siapin, siapin. Ya.
ada siapa sini? Halo, ada orang? Iya, ya memastikan di sini ini musuh apa gimana nggak tahu. Jelas musuh. Ada villager dekat. Ada orang. Ada orang. Itu tuh. Hey, woi. Hey, woi kalian siapa? Woi. Siapa tuh? Kalian siapa? Kalian mau nyerang desa kami? Hah? Apa? Ya orang. Kami nggak ada niatan buat ini ya, buat nyerang desa kalian ya. Cuman gini. Desa kami ada kecurian makanannya. Kalian nyuri dari desa kami ya? Makanan, hah? Oh, itu enggak usah bohong. Ada jejaknya loh. Enak aja berdua kalian bilang kita ngikutin jejak dari sana, nyerang desa kami. Marahnya ke sini. Udah ngambil kita, udah ambil minuman kita dan juga dan sampai bilang kita akan menyerang desa ini. Oh, itu desa kalian ya? Sorry kalau kita sebenarnya kita berdua enggak tahu. Kita nggak tahu itu kalau desa kalian. Terus ambil aja dari desa. Kalau desa kami lu, kalian bakal tetap nyuri gitu? Itu babinya. Mbare, babi lu mbare. Babinya mbare ya? Itu babi gua. Lu masak. Seenaknya. Parah. Sorry. Hey. Ini desanya kenapa reot begini ya? Bentar, ini desa kalian. Kok sepi? Ini kok keacak-acakan terlalu ini. Terlalu sepi kayak gitu ya? Bentar, maaf kalau ini kurang sopan, tapi desa kalian kenapa? Desa kami sebenarnya kekurangan makanan. Jadi terpaksa kami berdua itu mencuri makanan gitu. Oh. Gimana? Desa kalian kekurangan makanan. Ini memang iya. Ya, kita masih ada sisa-sisa makanan sih. Tapi kalau bisa jangan diulangin lagi aja. Lain kali kalian. Dan sebenarnya kita bisa ngasih secara kayak percuma aja kalau kalian memang benar-benar baik-baik gitu. Ya, makanan kita enggak apa-apa nyari kok sebenarnya ya. Bisa buat. Jangan asal nyuri aja makanan. Iya. Satu lagi, gua sebenarnya bukan orang yang bakal maafin orang yang nyentuh babi-babi gua. Tapi kayaknya kali ini gua bisa maafin deh. Thank you. Oh iya. Tuh armor Dragon Steel bukan sih? Harusnya itu dari naga. Kalian Oh iya. Kalian dapat dari mana dah? Iya. Itu dari mana? Armor ini aku yang buat. Aku adalah blacksmith di desa ini. Oh, dia blacksmith. Lu yang bikin armor ini? Iya. Gimana kalau misalkan sebagai gantinya nih, kan lu pada udah ngambil makanan dari desa kita kan? Gimana kalau lu bantuin kita bikin armor kayak gitu? Karena sebenarnya gini, kita semua nih butuh lagi nyari armor yang kayak begitu dan kita nggak tahu caranya, cara bikinnya tuh gimana gitu loh. Yang kayak gini, yang kayak yang lu pakai, yang kayak ini teman gua Kira nih pakai gitu. Ya gua pakai. Nah. Cuman kita tuh nggak tahu cara bikinnya gimana. Gimana? Bisa bantuin? Sebagai kayak kerjasama, kita bisa ngasih kalian makanan secara rutin mungkin. Tawaran yang menarik. Baiklah, saya membantu kalian buat armor dengan skill ini. Mantap. Akhirnya kita ada supply. Okay. Langsung saja ke tempat saya. Oke. Okay. Wih, anjay. Mana nih kita? Wih, apa nih? Wih. Kalian pemburu naga juga ini. Banyak wow, banget. Gila, keren banget. Woi, gila cuy. Berapa naga? Gila, boy, gimana naga lu? Bentar, kalian hunter kah? Sebenarnya ini monumen dewa penyelamat desa kami, yaitu Belion. Belion? Dewa penyelamat kalian Belion. Belion? Ya. Bentar. Belion. Naga yang penguasa itu? Naga Belion yang api itu. Kalian enggak salah nyebut kan? Woi, itu Belion yang kita. Oke. Oke. Yuk kita ke itu dulu, ke tempatnya. Tempat blacksmith-nya dulu aja deh. Iya. Guys. Dewa penyelamat. Iya. Gua juga mikir kok bisa. Ini orang dicuci otak apa gimana nih? Ada yang salah. Ikutin dulu ya, ikutin dulu. Adalah. Wow. Ini kah blacksmith? Wow. Iya, ini blacksmith. Oh, keren juga nih blacksmith-nya. Sebentar ya, aku mau menyiapkan makanan untuk pacara. Oh, oke. Okay. Wow, oke. Okay. Ada apa cara ini? Laguna tolong ingin ajarin mereka dulu ya, kan mau buat armor ya. Iya. Baiklah. Oke. Okay. Acara apa? Kalian bisa masuk ke rumah gue dulu mungkin. Oke. Okay. Isi Untan. Blacksmith-nya bagus tapi dalamnya lumayan cukup bagus, cukup bagus. Lumayan bagus. Kalau jadi tamu yang benar. Ya, sorry. Jadi gimana? Kalian ingin membuat armor Dragon Steel kan? Iya. Yeah. Untuk membuat armor itu kalian harus ada iron ingot dan darah naga. Apakah kalian ada? Iya. Oh. Tapi darah naga apaan, Bang?
Darah naga. Coba itu tanya sama Kiora, kan dia sering ini. Darah. Itu gimana maksudnya darah naga? Darah naga ya. Jadi kita ngebunuh naga kan darahnya gitu. Enggak, soalnya kita selama ini ngebunuh naga tuh langsung jebret-jebret, enggak pernah ngituin darah mereka. Iya, paling cuma dapat tulang, kepala, udah. Sama ini sedikit. Sama sisiknya mereka, daging sama sisik. Iya. Soalnya ya emang tujuan kita tuh cuma buat ngebunuh, enggak buat nge-collecting gitu. Oh, jadi kita butuh iron ingot sama darah naga itu? Iya, benar. Kalian ini pemburu naga kan? Iya. Iya. Kenapa? Dengan armor yang begitu. Iya. Iya. Tidak remeh. Lo ngajak berantem? Jangan remeh, ini kami punya senjata, nggak sembarangan. Senjata itu kan? Senjata legendaris semua. Senjata legendaris. Hah? Yang mana? Yang sedang lo pegang itu dia Latin kan? Pedang legendaris yang memiliki mata pedang yang tidak terbatas. Oh, udah tahu. Ya, wajar lo blacksmith anjir. Iya. Iya juga tapi, sih. Tapi dan pedang itu pedang Blade of the Dread Queen kan? Benar. Kok tahu sih? Itu kan senjata milik Dread Queen, majikannya dari Velaryon. Majikannya siapa? Apaan? Velaryon? Nah, punya Azrael ini? Nggak mungkin deh. Punya Dread Queen. Nggak mungkin. Kalau ini punya Azrael, waktu kita ke situ kemarin harusnya dia nanyain, kok gue bisa punya pedang juga. Ini? Apa Velaryon ada pemilik sebelumnya? Ada pemilik sebelumnya sebelum Azrael. Bingung. Velaryon itu punya majikan, cuy. Gimana kalau misalnya naga-naga yang lain juga ternyata punya majikan? Guys, tidak menutup kemungkinan. Persiapan upacaranya sudah siap, sudah selesai. Hah? Upacara? Upacara apa? Laguna. Berhubung kalian di sini, gimana kalau kalian ikut melihat upacaranya? Upacara desa ini? Ayo. Oh, desa. Ayo, boleh. Kalian bisa ikutin good work. Oke. Kita belajar lebih banyak tentang daerah-daerah sekitar kita. Iya. Gue belum dengar loh ada ritual. Upacara gitu kan katanya. Halo Mbak. Lewat mana? Ingat. Itu orang. Halo. Ini apa nih? Ini kenapa ada di dalam sini kan? Kok? Ini tumbal untuk pilihan. Jadi ini orang ini akan ditumbalin untuk. Betul. Tumbal. Yap. Tumbal. Iya, ini udah merupakan tradisi dari desa kami. Tradisi? Enggak, gimana? Beliaunya bakal datang ke sini atau gimana? Kita bawa ke Nether. Bawa ke tempatnya. Ke Beliaunya. Oke. Itu aneh sekali. Itu ini nyembelin orang. Ini manusia loh. Ini udah jadi tradisi seperti ini di desa ini. Ya udah kalau gitu kita langsung aja ke Nether ya untuk lihat prosesnya, oke? Okay? Nether. Ayo ikut. Yap, ayo ikut sini. Bella Guna. Kan gua enggak baik. What? Ini tempat apaan? Ini adalah ini tempat Dewa Beliaun. Oke. Okay. Ada jalan kemana? Oh iya, sini. Ikut ya, ikut gua. Ada Jack Sparrow anjir. Ini banyak tulang. Bentar. Tulang milik siapa? Manusia. Tulang dari tumbal. Tumbalan kita. Sebenarnya ini tumbalnya itu. Guys. Hah? Itu. Bawa. Wah. Itu. Udah lah, udah taruh sini aja. Udah ya? Okay. Iya, tumbalnya taruh sini aja. Oke. Hah? Laguna. Gua ada pertanyaan, Laguna. Iya? Waktu Beliaun nyelamatin desa kalian, itu gimana caranya? Jadi dulu itu desa Neverham itu sedang diserang oleh banyak naga. Terus Dewa Belun ini kemudian datang dan kemudian menyelamatkan kami dengan cara dia memakan semua naga yang menyerang desa kami. Itu Arka Kira, semuanya. Semuanya. Oi. Semuanya balik. Semuanya balik. Semuanya lari sekarang juga. Kira-kira itu mereka bukan diselamatin kira. Iya. Gua juga tahu tapi coba balik guys. Buru-buru. Buru-buru. Geser. Kenapa nih? Balik. Balik. Kenapa?
gimana upacara desa kami? Upacara? Itu bukan upacara. Kalian bodoh atau gimana? Nggak jadi selama ini kenapa desa kalian tuh bisa sepi begini? Itu karena ditumbalin semua. Kelima naga ini, kepala naga ini, mereka yang dimakan sama Belion. Iya. Gini, Laguna, Firman, gini, Belion nggak ada niatan buat nyelamatin desa kalian. Hah? Percaya sama kita, Belion bukan nggak ada niat untuk nyelamatin desa kalian. Kenapa kami harus percaya sama lu? Soalnya lu emang lu ada saat desa kami diserang sama naga itu. Padahal Belion nolongin desa kita. Iya, lu kan nggak ngerasain pas desa kami diserang sama naga-naga ini. Lu lihat begini. Yang baru datang, apa yang kalian tahu tentang Dewa Belion? Di mana ada orang nyelamatin orang lain? Misalkan gue nyelamatin desa lu nih dari bandit, terus gue makan kanibalin sih, kayak nggak logika. Kami di sini pengen nolongin lu gitu loh. Kan mending berhenti deh ngelakuin ritual-ritual kayak gini. Nggak ada gunanya gitu loh sebenarnya. Belion tidak pernah menyerang desa kami. Kalau kalian bilang Belion itu jahat. Gini deh. Fine. Jadi intinya gini aja. Kita sekarang bakal pulang dulu ke desa kami. Kalian boleh simpan semua makanan yang kalian ambil. Itu nggak apa-apa, kalian ambil aja. Dan besok kita bakal balik lagi ke sini. Kita bakal itu deh siapin semua material-material yang diperluin buat bikin armor ini nih. Yang mirip sama gini nih. Itu aja deh, nggak apa-apa deh. Oke. Thank you udah ngasih lihat sekeliling. Thank you udah udah mau bantu kita juga. Ya kita urusan desa kalian ya silakan deh. Mungkin kita juga pendatang baru nggak tahu apa-apa kan. Jangan kaget juga ngelihat dewa naga kayak tadi. Ya sampai jumpa besok ya. Okay, by the way sorry juga udah curi makanan kalian. Santai. Kita bisa nyari makanan ngebuat lagi kok. Kalian juga bantu kita kan. Apa-apa kok. Tiba balik. Okay. Okay, see ya guys. Mending kita semua ngumpul deh. Ini kacau gak sih? Ini kacau banget sih, bener kacau. Parah sih ini, chaos parah mereka. Sini. Mana mereka lagi? Kita bicarain dalam aja deh. Di dalam aja, di bawah aja nih, lagi ada pelanggan lagi, dia bros ya. Di tanganin dulu pelanggannya tuh. Di tanganin dulu pelanggannya, kita udah fix banget kan, kalau misalnya ternyata itu Belion tuh sebenarnya bukan nyelamatin desa mereka. Itu jelas sih, enggak. Itu jelas. Udah benar-benar jelas sih. Gua ngeliat itu tuh tulang di sekeliling tadi tuh udah tulang manusia semua tuh, nggak mungkin kalau dia nyametin. Makanya nggak heran kalau desa mereka sepi, ditumbalin semua. Tumbalannya harus manusia kah? Kita udah nyaranin tapi nggak ditolak mentah-mentah. Tapi gini loh, logikanya di mana? Maksudnya kalian bingung nggak sih? Apa tujuannya Belion tuh makan naga lain? Kira di sini ada pengalaman nggak sih masalah kanibalisme naga gitu loh? Gua sih selama ini dari perjalanan gua ya, mereka tuh makan ya demi kesenangan mereka sendiri. Mereka bisa jadi menguji kemampuan mereka juga atau dan lain-lainnya. Mereka suka ngebully naga-naga yang lebih kecil dari mereka juga. Oh. Ya, cuman nggak dimakan kan? Maksudnya nggak dikanibalisme kan? Mungkin ya namanya juga ini Belion ya, pemimpin dari naga api pasti punya sifat tersendiri sih. Oh, ada legenda di mana kalau lu kanibalisme makan darah sesama jenis itu lu bisa dapat kekuatan yang lebih. Oh. Dengan konsekuensi memang. Itu legenda kalau lu makan sesama manusia ya, manusia makan manusia. Mungkin naga juga sama. Mungkin cara kerjanya berbeda dikit kali ya. Mungkin bisa jadi. Oke, tapi gini, sekarang yang kita pusingin, pertama kita nggak mungkin bunuh Belion dalam kondisi yang kayak begini kan? Pasti. Iya kan? Gua itu benar-benar kita. Iya kan? Tujuan kita bertolak belakang banget kan? Mereka itu memuji si Belion, sedang kita pengen bunuh si naga itu. Musuh kita jadi lebih banyak. Buset, itu gede banget tadi nggak sih, lihat nggak sih si Belion? Lihat. 11-12 sama Velaryon sih.
Mangganya. Kita bunuh diri kalau misalnya melawan langsung kayak gini. Bunuh diri, parah. Gak bisa. Kita beruntung aja kemarin Velaryon ternyata gak kayak dulu. Cuman ya, Belgian ini, aduh. Gue punya ide deh kayaknya. Apa? Idenya apa? Tapi, gue gak tahu ya ini bagus, ide bagus apa enggak. Tapi, jadi gue mikir ya, kalau untuk bantu desa itu, kita bisa pakai naganya si Rafael. Apa ngelawan Belgian? No, bukan. Lu tahu gak sih, kalau naga lu tuh punya banyak kemiripan sama Belgian. Cuman kurang bentuknya doang. Iya kan? Kalian semua pasti mikirnya gitu kan? Ada kan? Oh iya. Iya juga. Terus maksudnya gimana? Emang kenapa kalau sama? Gue punya ide gini loh. Kita bikin skenario di mana kita bikin mereka mikir bahwa Belgian itu jahat sebenarnya. Pakai naga lu. Caranya? Oke. Okay. Caranya gini. Gua sama yang lain ini, kecuali lu bakal narik perhatian mereka. Bakal bincang apapun itu di belakang nanti. Nah, pas mereka sibuk sama kita bertiga ini atau berempat ya, lu tuh bisa ngancurin atau setidaknya ya bakar beberapa dari bagian desa mereka lah. Tapi jangan banyak-banyak lo ya, dikit aja. Soalnya kita bukan bener-bener pengen ngancurin, kita cuma pengen bikin di mana mereka bisa mikir Belgian itu jahat, nggak ada baik-baiknya. Karena ini udah oh. Bener, nggak tolong lagi mereka tuh pikirannya udah kayak dewa dan masing-masing. Wah. Pintar. Bisa. Tapi ingat lo ya, jangan sampai ketahuan. Soalnya ini kita bakal bener-bener risky, kita berisiko sih ini. Kita mesti siapin makanan dulu sih buat Ezekiel, biar dia nambah ukuran lagi. Jadi pokoknya gini, besok kalian semua pergi ke desa, oke? Okay? Kalau gitu, gue nanti bakal siap-siapin Ezekiel di sebelah barnya Ray. Kalian tunggu aja di depan desa di hutan, di dalam hutan. Nanti gue bakal terbang di atas, gue bakal cari kalian. Kalau kita udah ketemu, lu bakal jalan masuk, gue bakal stay di belakang desa, antara di belakang, antara di depan, nanti kita cari tempat amannya aja. 10 menit kemudian akan gue serang, tapi gak akan gue serang yang gimana-gimana ya. Yang agak-agak itu aja. Nanti kalau misalnya udah kedengeran ya, kalian pokoknya ajak semuanya, biar mereka tuh ngeliat Ezekiel, dan ngira itu tuh Belgian. Oke? Okay? Jadi nanti kita bakar rumahnya yang dikit-dikit aja ya? Iya. Ha. Ini kalau gagal kita nggak jadi dapat armor kuat untuk ngelawan nanti loh. Bisa diserang sama mereka juga. Kan mereka tahu kita di mana. Makanya ini jangan sampai miss. Jangan sampai. Woi, oh udah pada ngumpul di sini. Nice. Woi, gabut nih gue dari. Ntar gue sarapan dulu makan ayam. Ada ayam nggak? Sabar. Oh boleh. Gue belum makan. Lu mau makan petasan? Gue timpuk lu. Oke, okay, ini dia Ezekiel. Bangun Ezekiel. Mirip loh, sumpah mirip banget. Iya mirip ya. Ini Ezekiel makan ya. Aduh. BTW Mordil mana deh? Tadi sih Mordil bilangnya dia izin. Mordil mana? Izin dia udah katanya dia duluan kesana. Dia bilang ya. Udah secari tapi. Iya belum sih. Tadi sebelumnya pas di depan tavern dia ngomong katanya dia mau kesana duluan. I see, okay. Udah saya ingetin. Cukup. Set. Oke, ini sisanya nih buat kalian nih, bagi dua nih. Arka itu buat ini. Nah, ini kira buat 18. Simpan dulu deh, ntar aja. Kasih. Makan juga. Gua kan punya naga. Oh iya. Griffon bukan naga. Keluarin. Oh, yang ini cantik sekali. Ucuk. Mendingan kalian subsidiin makanan kalian buat sini deh. Kira juga deh. Kasihan ini masih kecil nih. Tuh, terus. Terus, udah ganti warna tuh. Udah habis. Nih, niat lagi. Nih. Ini. Sekarang bisa sih. Misalnya, kenapa? Bang Mordil belum balik. Dari sana tuh lama banget. Iya, Mordil kemana anjir? Tapi kalau kita tungguin, kita kan nanti gak ada waktu lagi dong. Gak ada waktu. Makanya gak ada waktu lagi. Kita duluan aja sih, gak apa-apa sih. Iya, duluan aja gini aja. Tapi kita tinggal lapor aja ke dia. Oke, gue bakal pakai ini. Kalian bertiga sesuai rencana ya. Kalian bertiga bakal ketemu sama mereka. Gue akan ke belakang dulu. Gue akan naikin si Ezekiel dan gue akan pokoknya ke bagian belakang dari desa ya. Nanti kalian panik-paniknya dan ngegiring biar mereka tuh pokoknya ngeliat Ezekiel gimana caranya ya. Oke. Gue duluan ya. Oke. Hitung 10 menit baru kalian pergi ya.
Ayo Ezekiel, ayo Ezekiel. Kita mesti terbang. Mana mereka, ada kah? Os. Ke belakang, Jesa, ke belakang. Di sini ya. Kita belum lihat kita dari kemarin. Suara naga. Suara apa tuh? Itu. Ada naga. Ada naga. Itu. Kita nih serta. Itu belian. Itu belian kah? Itu belian. Itu belian. Sini deh. Belian. Itu belian. Itu di... bakar. Bisa kalian kebakar. Kebakar. Itu belian kan? Itu belian kan? Kalian lihat sendiri. No. Apa cuma itu belian kan? Itu naga yang kalian sembah. Katanya kalau udah melakukan itu nggak bakal di ini. What? No. Lihat, itu benar no. Belian kan? Oh. Naga hitam itu. Ada coba bantuin mereka. Bantuin. Buru. Waduh. Ya, kenapa ini kok belian bisa nyerang? Itu naga kalian sembah. Dia nyerang kalian. Aduh. Astaga. Hah? Kok lu? What? Berkumpul. Kok kita ngasih? Itu padamin dulu, jangan ngumpul dulu. Padamin dulu. Guys, ini ada apa nih, Dia? Ini kenapa? Ini kenapa? Kok bakar semua? Rap. Bantuin bodoh. Jangan rap. Emang Bang Kira BG emang. Ini gue lagi nyari jangan bahan apaan di sini tadi, tiba-tiba gue liat asap ngebul semua, ini kenapa ini? Ada apaan? Gak tahu, tadi ada belion di sini, tiba-tiba ada belion gitu. Belion? Iya. Yakin? Coba tanya yang lain dah. Aduh. Pasti banyak ngeliat. Tadi gue beneran liat sih tadi, persis sama kayak belion. Udah padam. Di belakang. Udah. Itu ada api, udah gak apa-apa di situ, gak bakal kena deh. Ini ada apa? Ini kenapa bisa begini? Tadi belion nyerang desa kami. Tadi ada naga belion. Mana? Apa yang terjadi? Bener kan? Lu dari mana aja? Dari nyari makanan. Kan habis kita makanan di Diablo 7. Oh iya sih, ha. Lu tadi lihat belion. Apa yang terjadi? Iya, aku lihat belion tadi bakar desa. Berarti tadi belian. Enggak. Kalian enggak salah lihat tadi. Bentar. Kalian yang merasa ngelihat belion siapa aja? Gua ngelihat. Yeah. Persis dari sayap itu jelas belian. Laguna Firman? Warnanya buah hitam gitu. Lihat ya? Tadi iya, kami. Iya, tadi lihat juga. Iya, tadi gua juga lihat sih. Nah, jadi gimana? Kalian nyembah dia, tapi sekarang kalian diserang sama dia. Apa masih yakin kalau dia tuh dewa penyelamat gitu loh? Sih, jujur bingung sih harus ngapain sekarang. Iya. Gua enggak tahu. Aneh, padahal dulu belion nolongin desa kami. Gua udah kasih tumbal warga-warga desa loh untuk kasih ke belion. Malah sekarang jadi seperti ini. Tuh kan? Kita udah bilang ke kalian berdua kalau misalkan dia tuh enggak ada niatan sebenarnya buat nyelamatin desa kalian gitu loh. Kan posisinya kalian juga di sini kan udah lihat kan kenyataannya gitu loh. Tuh, sekarang mungkin kita nih mendingan balik dulu aja ke dalam blacksmith kita bicarain. Rap. Sini dulu. Kalian duluan deh, kenapa? Lu ngapain sebesar itu juga, goblok? Lu kelewatan itu, tadi tuh apinya kelewatan. Lihat tuh sampai sebesar itu, coy. Bukan gua. Gua enggak. Ini ledakan, coy. Ini bekas ledakan. Gua cuman kebakar, gua enggak ngeledakin. Udah gila, kita kan kesepakatan enggak sebesar ini. Sumpah, bukan gua. Gua dari tadi tuh ngebakar sedikit kan, ngebakar sekali. Udah gitu gua ngebakar ke atas-atas doang. Cuman kayak ngamukin ke atas, ngebakar ke atas. Dan gua juga udah mastiin di dalam tuh gak ada siapa-siapa. Tapi siapa yang bisa sampai besar ini? Gak, emang gak ada orang lain? Gak tau. Bukan. Gak mungkin sih. Ini bukan Ezekiel, ini bukan.
dia cuma ngebakar doang, ngebakar, dan ini bisa ada meledak begini. Tadi ada suara ledakan, dari mana? Siapa? Enggak sehat sih ini. Cuy, ini sampai sini-sini, cuy. Ini bukan daerah yang gua bakar. Pohonnya aja masih aman tuh, enggak kebakar. Iya sih. Jadi siapa ya? Berarti ada orang lain dong selain kita yang ngancurin ini di waktu yang bersamaan gitu. Enggak paham. Kita mendingan balik dulu deh. Ini tuh mereka nungguin. Ya, kita gabung aja. Nanti kita bicarain dulu deh. Ini kita bicarain. Ayo. Aduh, halo. Halo. Oi. Ah, udah pernah ngumpul semua di sini. Udah. Nah, jadi ya, jadi setelah ini kalian kumpulin bahan untuk armor yang kalian mau, dan gua akan bantu kalian untuk buat armornya. Gua dan Firman bakal ngebantu kalian buat ngalahin Belion. Memang udah seharusnya begitu. Nanti kita juga bakal bantu untuk ngebenerin desa-desa ini, apa sih, bagian-bagian desa yang hancur. Kita bakal bantu juga. Gua nggak terima sih diinin sama Belion. Parah banget, Naguna. Ya sama lah. Gimana coba? Iya, kita udah tubalin warga desa kita, dan balasannya seperti ini sekarang. Kita harus balas. Gua nggak terima sih. Oke, berarti di sini semua kita udah satu pemikiran ya, bahwa kita berlima akan nolongin desa lo, dan lo berdua juga akan bantuin kita untuk ya kita. Ini kita semua untuk nolongin desa lo. Intinya gitu kan? Iya. Biar nggak diserang lagi kayak tadi, itu parah banget sih. Oke, sekarang semuanya denger ya, oke? Mm-hmm. Ini rencana selanjutnya.